Assalamualaikum. Selamat siang. Teman-teman tentunya sudah selesai melaksanakan sholat dan juga makan siang. Jangan lupa ya untuk yang sedang beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan untuk selalu pakai sunscreen. Jadi setiap kita habis kena air wudhu, selesai sholat, di touch up kembali tanpa harus cuci muka dengan sabun ya, tidak perlu. Jadi langsung saja kalian reapply, terutama ini ya produknya pakai DNA salmon. Kalau pagi kita habis cuci muka pakainya ini juga ya, serum lifting essence dan dilanjutkan dengan DNA salmon. Oke, teman, kita sambil kerja sambil balesin WhatsApp yang masuk, yang konsultasi-konsultasi tentang DBH juga, dan sharing update perkembangannya. Alhamdulillah dua teman saya, dua teman sekolah yang kebetulan ikut join DBH telah berhasil turun. Yang satu 9 kilo, yang satu saya lupa kemarin berapa kilo, tapi bodinya sudah sangat bagus dan langsing ya. Tinggal ditambah latihan-latihan sedikit untuk mengencangkan otot-ototnya. Lalu hari ini kita mau ngebahas, kemarin kan nonja ya. Nah, saya lupa bilang, nonja itu bagus banget karena dia anti kanker. Jadi untuk mencegah kanker juga, dan terutama wanita ya, biar menstruasinya itu teratur juga. Dan kali ini saya mau bahas psyllium husk. Ini saya takut-takut ini nyebutnya. Biasanya kita sama teman-teman bilangnya cuma husk, order husknya dong, padahal ini sebutnya psyllium husk. Nah, ini tuh manfaatnya banyak banget. Bisa melancarkan BAB, membersihkan saluran cerna, menjaga kondisi usus, menyehatkan jantung, menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan gula darah, mengecilkan perut buncit, memberi efek kenyang, dan mendukung penurunan berat badan. Itulah kenapa DBH ini dianjurkan sekali untuk konsumsi psyllium husk ini. Ini pemakaiannya gimana sih? Kita cukup dicampur ke potongan buah yang mau di blend ke dalam chopper. Kita biasanya bikin smoothies ya. Ini rasanya enak kok. Saya tuh lebih suka ini langsung dituang ke dalam gelas yang berisi air putih biasa. Walaupun dia agak sedikit menggumpal awalnya, tapi nanti setelah diaduk cukup cepat, dia akan akan menyatu juga dan siap untuk diminum. Itu rasanya tawar ya, seperti, aduh, nanti saya mau nyebut merek lain tuh nggak enak merek dagang lain, tapi rasanya seperti itulah, seperti minuman-minuman yang untuk pencernaan, tapi yang ini tanpa rasa. Nah, kalian juga pasti tahu lemon, manfaatnya apa. Dan tentunya ini penunjang diet yang sangat dianjurkan ya. Produknya juga sangat bagus lah, fresh. Lalu ini tuh kalau abis kalian buka, disimpannya di kulkas, itu rasanya seger banget, beda dari yang lain. Saya beberapa kali cobain lemon, tapi ini yang paling enak ya, apalagi kalau dicampur sama garam kusamba. Ini favorit saya sekarang setelah him salt. Halo Mama Lin, selamat siang. Alhamdulillah ini setiap live ownernya Herbalife selalu mantau. Nah, saya mau cerita sedikit tentang garam kusamba ini. Sebelumnya saya tuh biasanya pakai Himalayan Himalayan salt ya.
Itu tuh apa ya, rasanya ya memang seperti garam biasa, dan ketika dimasukkan ke campuran minuman kita juga nggak terlalu apa ya, kurang rasanya tuh ya, kurang seenak inilah, saya lebih suka ini. Jadi ketika udah nyobain ini udah, saya tuh nggak pindah-pindah ke yang lain lah, ini tuh udah enak banget. Selain itu kan suami juga pas ngelihat apa namanya, melihat ini tuh dibuatnya seperti apa. Ah, tunggu sebentar ya, ada paket dateng. Sorry, ada tamu barusan. Nah, setelah saya coba garam kusamba ini, itu tuh rasanya ternyata enak banget. Pure lemon tadinya agak-agak asem, apa? Ketika saya pakai takaran yang agak lebih banyak itu nggak kuat ya perut. Tapi setelah dicampur ini jadi enak dan saya bisa minum. Dan sekarang saya mau kasih lihat madu manja. Ini madunya enak banget. Kebetulan yang saya punya sedang habis. Saya belum buka lagi. Ini stok terakhir di rumah. Dan takutnya nanti setelah saya buka ada yang mau beli, terus saya nggak bisa antar langsung kan, kasihan ya. Jadi ini saya skip dulu untuk minum. Saya nunggu kiriman dari Karawang. Kebetulan leader saya ada di Karawang. Jadi saya nunggu dulu. Nah, buat teman-teman yang ingin mulai DBH, nggak usah takut-takut, nggak usah takut ribet segala macem, karena produk-produk yang mendukung program ini itu semuanya simple, mudah, dan tentunya aman ya, karena ini bukan dibuat obat-obatan. Jadi ini adalah bahan-bahan alami, suplemen yang kita butuhkan sehari-hari. Sebetulnya ada dari beberapa makanan juga, cuma kan yang ini lebih simpel. Kita juga ada chia seed. Chia seed. Tapi kalau untuk yang apa sedang kesulitan BAB, karena ini kan serat tinggi ya, jadi di skip dulu chia seednya. Nanti kalau BAB nya sudah lancar baru boleh konsumsi ini. Oke, terus apa lagi ya? Begitu saja untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat dan juga olahraga yang teratur, nggak harus yang berat-berat. Jadi semoga kita semua itu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih yang sudah melihat live saya hari ini. Semoga manfaat ya. Nanti kita bisa lihat ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.